Saya Juna, saya anggota dari Kunci dan saya adalah kurator pameran ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang pada teman-teman yang hadir malam hari ini. Ada teman-teman dari Kecil Bergerak, mengucapkan selamat datang ke JNM sekali lagi ke pembukaan Made in Commons Indonesian Iteration hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ini acara ini adalah bagian dari presentasi publik dari kegiatan yang sudah kami lakukan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kami terus-menerus bekerja dan mendefinisikan apa itu commons. Commons itu adalah bersama, tapi juga apa yang kita bagi bersama atau apa yang membuat kita menjadi bersama-sama. Intinya seperti itu. Dari Indonesia dan Imas Niman dari dan berbasis di Belanda. Lalu kami mendapatkan sokongan dana untuk membawa proyek ini ke Indonesia dan dengan dukungan ini kami memutuskan untuk mengubah senimannya, mengganti beberapa, lalu mengganti cara kerjanya juga. Aksi-aksi yang terjadi ada yang di kampung di komunitas Redok Timoho, ada yang terjadi di Twitter misalnya seperti Plesir Seni, komunitas yang terbentuk lewat ruang virtual dan akhirnya bertemu di ruang fisik, yaitu sebuah perhelatan seni atau peristiwa seni. Commons Indonesian Iteration mulai hari Senin hingga Rabu tanggal 16 hingga 18 Maret kita juga menyelenggarakan simposium dengan judul dalam bahasa Indonesia Perbincangan Lintas Commons. Akan berbicara tentang berbagai macam isu seputar commons, misalnya tentang hak cipta intelektual, kepengarangan, praktik seni berbasis sosial, hak atas kota, dan lain-lain. Acara ini terbuka, tetapi karena ruangan terbatas, jadi Anda silakan mendaftar, bisa mendaftar nanti di depan tamu kalau mau ikut. Acara ini berlangsung dari jam 10 dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore setiap hari mulai hari Senin, dan ada beberapa pembicara yang akan hadir. Jadi formatnya selain ada kuliah umum, ada diskusi meja bundar, ada diskusi kelompok, ada juga bincang seniman dengan para seniman yang hadir di sini. Tentu saja teman-teman dari dan warga komunitas Redok Timoho yang sudah membantu kami selama ini. Ada dari Lapel, Elianur Vista, Lisistrata, Lusandiana, dan Sabitri Puspitasari. Lapel, Gatari ada di situ. Satu lagi. Terima kasih. Reinhard van Hoor kebetulan lagi di Belanda, jadi dia hanya mengirimkan karyanya yang banner di depan ini bisa dilihat. Lalu Reed In, dua orang sudah pulang, tapi dua orang lagi menuju sini. Hyun Nation Iteration. Aduh. Hah? Oh iya. Art Lab Rong Rupa. Kalian di tempat yang paling dekat. Art and Rescue. Art and Rescue. Iya, Acid. Ada Godin. Godin kasih Godin. Godin buka kare maskernya. Udah lalu, udah pakai parfum belum? Ipul nggak mau maju. Ipul masih mau masuk. Ipul nggak aja sama kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ipul lagi duduk-duduk. Terlibat dalam proyek Made in Commons. Setelah pameran dibuka, teman-teman ini akan langsung beli simulasi monopoli bersama Lapel jam 8. Lalu 8.15 ada sesi selfie di Kecil Bergerak dan 8.30 launching dari Plesir Seni. Silakan masuk dan menikmati presentasinya. Thank you.
Thank you.
dimana kita berjalan mengunjungi pameran-pameran dari satu lain. Di bagian ini ada perjalanan logo kami, ada beberapa PD yang ada pada kami. Dan di bagian semua pertandingan ini adalah bagian yang paling menarik, karena pertama ada sebuah kemeja Popo yang memiliki sebuah cerita, dan helm yang juga memiliki cerita yang unik. Bagaimana ceritanya bisa dibaca di caption ini. Mencetuskan kegiatan untuk mengunjungi dari festival-festival, pameran-pameran. Saya tahu kita sebar di pameran ini, pameran tangannya bisa pada GT dan ke luar kita dan dipakai hashtag pameran ini. Mungkin nanti akan ada poinnya. Pameran ini dan saya kira memang kalau prosesnya untuk pameran ini bisa dikatakan di ini. Dari bagian kami dan pameran ini, jadi mungkin secara langsung yang ada di Jogja. Ya, jadi kalau misalnya pengen mengunjungi pameran, tapi mungkin ada teman-teman nggak ada yang suka mengunjungi pameran, kalau misalnya ya bisa bergabung di sana ya di Jogja. No leader, yeah.